Penyasaran subsidi diesel belum dilaksana di Sabah, Sarawak dan Labuan bukan atas faktor double standard atau tidak adil. Sebaliknya, ia mempunyai sebab yang berasas. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup menyatakan antara faktor adalah kesukaran pemprofilan untuk salur bantuan kepada golongan yang benar-benar memerlukan. Selain situasi logistik yang dan geografi di Borneo yang perlukan penggunaan kenderaan dengan bahan api diesel.